Fakta-fakta baru dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh DA terus terkuak. Fakta terbaru terungkap saat tersangka DA tega berbuat senonoh lantaran tersangka pernah mengalami tindakan serupa saat dirinya masih duduk di bangku sekolah. Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Ade Hari Sistriawan, Rabu 27 Oktober kemarin, saat masih sekolah, DA mengaku pernah dilecehkan pria dewasa yang tak dikenalnya. Atas kejadian itulah yang membuat tersangka DA mengalami gangguan mental sehingga membuat dirinya melakukan perbuatan senonoh tersebut. Ya pernah, sekitar 17 tahun, itu masih sekolah. Jadi yang bersangkutan karena sekolah di sekolah swasta, nggak usah saya sebutkan nama sekolahnya, sekolah swasta. Ya kepribadian juga bagus, dia punya apa namanya, punya organisasi di sekolah, dia aktif dalam sekolah, anak pramuka. Tapi kok perilaku seperti karena pernah dilakukan hal yang sama. Ditambahkan Ade, kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Melalui pemberitaan media massa, dirinya diharap bahwa orang tua yang merasa anaknya pernah dilecehkan agar tidak ragu untuk melapor ke Polres Bontang, sehingga sang pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang lebih tinggi. Ingin agar masyarakat, khususnya orang tua, betul-betul antisipasi terhadap anak, dia cepat-cepat baca media, ya, dari online maupun media cetak, untuk menyampaikan secepat mungkin ke Polres kalau anaknya pernah dilakukan yang sama, sehingga kita bisa menentukan si pelaku ini yang itu tadi saya sampaikan pasal yang tinggi-tingginya. Dalam waktu dekat tersangka DA akan dilakukan tes psikologi guna mengetahui apakah tersangka DA mengalami pedofilia atau gangguan lainnya. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.